环保袋随身携带，背包中也时常备有环保餐具。2019年加入慈青的珍妮佛，持续感受到大自然的真实教育。Menurut aku sih penting banget karena yang kita tahu ya kayak apa namanya climate change, global warming itu benar-benar it's real gitu. Jadi kayak kalau nggak dimulai dari kita anak muda yang lebih sadar.Siapa lagi gitu? Ya, yang pasti dimulai dulu dari diri sendiri. 带着环保酵素拜访社区邻居，年龄虽有差距，但生活智慧彼此传递。sama ini ada eco engine, nanti boleh ditanya ke anak. Engine buat apa? Bukan buat minum. Ini bukan buat minum. Ini buat ngepel, bisa buat siram tanaman, bisa ngusir tikus, kecoa, nyamuk, bisa. Iya, kita semua bikin sendiri.Ini bahan-bahannya alami kok, nggak ada kimia. Ikut nyumbang bisa, boleh. Kalau sendiri aja, impact-nya tuh kecil, ya pasti memiliki impact. Tapi kecil, tapi kalau bareng-bareng kan impact-nya langsung kayak gede gitu loh. 西雅加达慈青邀约同侪，分成五个小组，逐户宣导资源回收分类。看到下一代的努力，民众也被触动。Mengolah sampah yang tadinya mau dibuang itu malah jadi bencana sampah, tapi ini bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat, ya kan? Nah, baik itu secara ekonomi maupun secara lingkungan. Saya mungkin tidak aktif ke situ ya, ke kegiatan sehari-harinya, tapi kita bisa mensupport lah gitu, ya dengan mengumpulkan barang-barang bekas. 回收物种类众多，材质多样化，正确分类也是一门学问。知行合一才是真爱地球。大爱新闻诺法利亚汉达尼印尼报道。